Balik lagi sama Numi. Kali ini Numi bakal unboxing vacuum cleaner multifunction LT117. Nah, ini belinya di online. Untuk harganya sekitar 170 ribuan. Nah, ini tuh semacam penyedot debu nirkabel dan bisa jadi peniup debu. Nah, ini tuh bisa dibawa kemana aja, praktis. Nah, gimana unboxingnya? Cekidot videonya, jangan lupa like dan subscribe. Baik, kali ini kita akan unboxing udah tebu ya. Nah, ini packing luar seperti ini, pakai bubble aja. Nyaman ini, kita buka. Nah, ini ya, multifunction vacuum cleaner suitable for portable mini home and car. Gambarnya seperti ini. LT117 wireless compact HEPA filter multi filtration high capacity strong suction high power. Ini made in China. Nah, ini pre-order ya, jadi udah sebulan nih baru nyampe. Kirain bukan pre-order karena udah kebeli. Udahlah, LT117 CD, ada D-nya nih. Yang China. LT117 CD. Enggak tahu bedanya apa nih. Aksesoris. Oh, lebih lengkap ya. Aksesorisnya lebih lengkap. Kalau 117C cuma dapat charger kabel sama extension ini. Kalau ini lebih lengkap kepala sebetulnya. Kita buka aja. Nah, ini penampakannya. Ini main unitnya, ini aksesorisnya. Oh, itu ya isinya. Jadi ada extension seperti ini. Lebih kecil lah aksesorisnya. Panjang seperti ini, ada corong seperti ini, kepala yang agak lebar ya. Kabel charger, brush ini seperti ini. Nah, ini. Kalau ini ke sini. Nah, ini bisa juga ke sini. Oh, nggak bisa. Oke lah, itu ya. Ini kosong.
seperti itu. Garansinya ada dua bahasa ya, user manual. Ada yang model gini chargernya ya. Sertifikatnya, kartu garansinya enggak ada. Enggak ada sertifikat. Mungkin itulah. Nah, itu kelengkapannya. Ini ada, masih ada seperti ini. Nah, ini kayaknya bisa langsung nyala deh. Suaranya kencang. Oke. Coba. Kalau yang ringan gini sih bisa kesedot ya. Coba kita pakai yang agak berat dikit. Pinggirkan dulu deh. Kita coba. Misalkan. Tisu ya. Kalau tisu sih ya pasti kesedot lah. Ngantri. Untuk filter. Ya, volumenya ya enggak sebanyak itu. Ukurannya juga cuma segini. Jadi kalau penuh ya buang dulu. Coba di, bisa nggak? Terlalu berat. Ini lubangnya
aja nggak masuk. Main terangkat tuh. Seperti itu kekuatannya. Ini bisa keangkat. Oke, nggak ada tombol lain. Chargernya di sini, lubangnya langsung. Cuman kalau di videonya bisa blow ya, ini kok nggak bisa gitu. Karena udah agak mahalan belinya, ternyata nggak ada blownya. Filternya juga nggak tahu nih nanti ada serepnya atau enggak. Oh, ternyata bisa untuk blow. Jadi ini untuk nyedotnya, nah untuk blownya tuh pakai ini. Nih, dipasang di belakang. Ternyata seperti ini nih. Pasang dulu. Nah. Jadi kalau di sini untuk sedot itu, kita pasang dulu. Nah, ini untuk nyedot ya. Coba kita kasih tisu untuk nyedot nih. Kebalikannya, ini untuk blow. Lumayan tenaganya kencang. Ternyata ya. Review unboxing, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.